Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan kita ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas lagi sebuah produk handset speaker ya. Ini menggunakan Bluetooth. Kemarin juga pernah admin buat tentang handset ini, tentang unboxing ya. Kalau sekarang tentang kualitasnya, hampir setahun ya, admin menggunakan handset ini kualitasnya masih bagus ya, masih bisa tahan lama. Padahal ini untuk pemakaian harian ya. Handset ini sangat berkualitas jika kalian untuk gunakan, dan inilah handset yang admin yang paling lama ya. Kalau dari handset pakai tali itu mungkin ya admin ya tidak bisa bertahan tahunan. Ini juga sangat berkualitas kalau dari handset ini. Bisa teman-teman lihat ya, dari produknya ini di sini menggunakan sidik jari ya. Kita tinggal hidupkan dengan pencet di sini, maka dia nantinya akan hidup ya. Seperti ini adalah hidup ya. Dan kalau di bawahnya bisa admin perlihatkan, kalau di bawahnya ada pengecas ya. Ini yang kuning ini adalah pengecas daripada handset ini. Dia akan terkonek ke sini ya, kedua yang ini. Nanti dia akan langsung ngecas sendiri ya. Ini kalau berkedip seperti ini tandanya dia minta terhubung dengan Bluetooth. Kita terhubung dengan Bluetooth dan sangat berkualitas ya. Kalau admin lihat ketimbang dengan handset yang pakai tali itu ya. Kalau ini adalah handset yang kita gunakan. Kalau ini adalah induknya untuk mengecas ya. Kalau ini untuk mengecas daripada handset ya. Untuk mengecas ini. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan power bank ya. Kalau admin review kayak ini juga berkualitas barangnya ya. Ya cukup sekian, kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.